Beredar aksi cekcok antara personel polisi lalu lintas dengan pesepeda road bike di Jalan Jenderal Sudirman. Diduga pesepeda tersebut protes lantaran dilarang bersepeda di jalan raya ketika waktu sudah lewat dari jam 6 pagi. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menyebut saat itu pihak kepolisian di lapangan hanya memberikan arahan kepada para pesepeda. Latif pun menegaskan sepeda diperbolehkan menggunakan jalan raya Sudirman Tamrin maksimal sampai pukul 6 pagi sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Aturan diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan pesepeda dari padatnya pengendara motor maupun mobil.